Berbukalah dengan yang manis. Halo sahabat Azrul Kuantan, gimana puasanya hari ini? Semoga lancar-lancar aja ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa tembusin 100 like. Untuk awal-awal, kita kan pemula. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Ingat ya teman, walau aku non-muslim, sayang kamu dalam berburu takjil aku. Oke mbak. Jangan kasih tahu kalau takjil di masjid gratis. Lah, malah dikasih tahu sama mbaknya. Tips sahur buat puasa seharian. Sahur pakai nasi, lauknya banyak, salah. Sahur pakai buah yang banyak, salah. Sahur pakai nasi, lauk bareng istri, baru. Kalau nyindir para jomblo, berdosa nggak ya? Tolong dijawab ya, sahabat Azrael. Boleh dipinjam nggak bang, pas sahur aja? Waduh, arkan. Emak, kok tumben mandi habis sahur gini? Mampus lo bang. Bingung kan, mau jawab apa? Bapak, kau pikir aku bodoh? Wah, ternyata si Kamal bapaknya. Udah komen. Berbukalah dengan yang manis. Yang terakhir, manisnya sungguh kelewatan. Gula aren kalau kelamaan di kuali ya gini jadinya. Kurma Uganda. Waduh, yang komen parah-parah semua. Ya Allah. Bang, buka bersama teman. Wah, kayaknya benar nih. Dibikin Bang Windar. Jam berapa bukanya bang? Kok jam 12 sudah buka? Aduh. Berbukalah dengan yang manis-manis. Kalau bakso mana manis mbak? Wah, ini bikin selera makan jadi menambah. Tinggal 30. Mau kesiangan saat sahur. Menit. Ya, kami harap kalian membuat hidangan yang sangat menarik dan juga lezat. Udah kayak ikutan lomba Master Chef. Seru banget tinggal di Indonesia. Wah. Betul. Setuju. Temanmu tepati janji tarawih dan tahajudan bareng. Ini baru kontra Ramadan. Bukan musuh dalam selimut, tapi adalah teman dalam menuju surga. Mantap, respect. Jangan berbohong dengan orang tua, jangan yakiti. Kita khotib bahas tentang anak durhaka. Bapakku. Orang tua durhaka kepada orang tua, hukumannya akan diberi dalam hati bapaknya. Tuh dengerin. Dunia di akhirat. Biarpun dia dinikahi oleh orang kaya raya. Andainya mikir,
Ngapain bapak gue lihat-lihat? Saya tetap nyungsep sengsara dia. Kenapa? Lihat, durhaka pada orang tua sangat besar. Tapi masih ke masjid anak sama bapak itu wah banget bang. Ya betul. Sudah mulai langka soalnya. Cari duit untuk kawin. Berserah diri sama yang kuasa itu adalah jalan terbaik bang. Respect bang. Astagfirullah. Kenapa endingnya kayak gini bang? La ilaha illallah. Pas gue lihat video itu, pas gue baca komennya, emang kalau orang Indonesia komennya, wow, mantap mantap, bikin ketawa. Allahu akbar, Allahu akbar. Kok ragu ya, takut takut prank. Allahu akbar, ternyata aman. Allahu akbar. Apa cita apa cita macam ni? Testing testing. Wah. Emang ada ya azan pakai testing testing kadang. Entahlah. Kenapa lam ini lam? Gak tahu ini motor wah keluar rusak nih stangnya nih. Kemarin di servis kok. Biasanya kalau rusak gini beloknya pasti ke warteg nih. Masa? Lo memang niat mau batalin puasa, Bang? Aduh. Banyak cerita. Astagfirullah. Saya sudah berpikiran buruk sama abangnya. Ternyata ke masjid. Enggak ke warteg kita. Enggak tahu mesti ke warteg. Alhamdulillah, mantap, Bang. Bit halal. Kita salat. Bukan seleb atau artis, tapi banyak cewek-cewek yang manggil kalau lewat. Terserah lo bang. Kalau gak dipanggil, lo juga yang rugi bang. Tamatlah riwayatmu bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa enggak pura-pura pingsan aja, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Alhamdulillah. Horor ya? Hujannya udah reda. Ya Allah, iya, sorry. Udah? Kok malah nyebur, Bang? Tasnya tarik, tasnya pegang. Ma. Jangan teriak-teriak, jangan teriak-teriak. Pegang tasnya kau pegang, biar aku tarik tasnya. Udah tasnya kau pegang, tasnya. Tas. Panik lo kan bang? Makanya rambut kau potong kayak gitu. Tasnya kau pegang, ini tasnya kau pegang kok kuat. Pangkasan si bocil sangat ramah. Itu gambar kepala apatar, bang. Kan lagi tren sekarang.